Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kamu semua bersama dengan saya, Ustazah Hidayah, guru matematik anda. Pada kali ini, Ustazah akan menerangkan matematik tahun 3 bagi tajuk kenal dan tulis nombor di dalam angka iaitu nombor ataupun dalam perkataan dengan mengeja. Kedua, Ustazah akan terangkan berkaitan dengan nilai tempat dan nilai digit. Okay, InsyaAllah, Ustazah akan cuba membantu kamu semua belajar melalui video ini. Okey, baiklah. Lihat di sini ada situasi di mana ada seorang guru lelaki bersama dengan dua orang pelajar lelaki, okey, murid lelaki dan dua orang murid perempuan. Okey, Ustazah pilih nombor ini. 3, okey, nombor di kalkulator ni. 3, 5, 8, 9. Jadi, kenal pasti dahulu nilai tempat. 9 ini sa, 8 ini puluh, 5 ini ratus, 3 ini ribu. Okey, untuk cara menulis kita bermula daripada sebelah kiri. 3, 3 apa? 3 ribu. 3 ribu. Seterusnya lihat kepada 5 pula. 5 ini adalah 500. 500. Okey, seterusnya lihat kepada 8. 8 apa? 80. Dan yang terakhir sekali iaitu nombor apa? 9. Jadi 9 tidak perlu tulis sum. Okey, 9 sahaja. Jadi ini ialah 3589. Seterusnya Ustazah nak pilih nombor yang pelajar perempuan ini pegang. 1, 0, 1, 3. Okey, kenal pasti dahulu nilai tempat. 3 ini sa, 10, 0, ini ratus ikut saya dan 1 ini ribu. Okey, antara ribu dengan ratus seelok-eloknya awak jauhkan sedikit, ada ruang di situ. Supaya awak boleh bezakan ratus dan ribu. Okey, kita bermula tulis dengan sebelah kiri sekali ya. 1 ini adalah 1000 kan? Kita akan tulis 1000. Okey? 1000 akan jadi 1000. Kemudian lihat kepada nombor sifar. Sifar ratus tak ada sifar kan? Bila sifar ni tak perlu tulis. Jadi lihat pada nombor sebelah. 1 ini puluh. 1 puluh kan? 3 ini sa. Jadi 1, 3 ini nombor dia apa? 13. Jadi 1013. Okey? Baiklah. Seterusnya, kita pergi kepada contoh. Tulis nombor dalam angka. Angka ni maksudnya apa? Angka ni maksudnya dalam nombor. Okey? Dalam nombor. Nombor yang biasa awak lihat. Sifar 1 kan, dalam nombor tu angka. Okey. Okey, sekarang ada ribu kan, bermaksud ada 4 nilai tempat. Empat nilai tempat, kita akan buat 4 rumah. Okey. 1000. Jadi dekat ribu tulis 1. 500. Okey, ratus di sini kan tulis nombor 5. Jadi dekat puluh dengan ratus tak ada nombor, jadi tulis sifar. Boleh. Kita pergi contoh yang kedua. Masih lagi ribu, 4 nilai, 4 rumah. 4000. Jadi ribu di sini tulis nombor apa? 4. 60. Okey, puluh di sini tulis 6. Jadi yang tak ada tu ratus dengan sa, tulis sifar. Boleh? Seterusnya, tulis dalam perkataan. Mula pada sebelah kiri. 2000. 2000. 3 ini 300. 8. 80. Sa tu sifar. 80. 2380. Okey, seterusnya kita tulis kepada nombor sebelah kiri dahulu. 9000. Okey, sebentar ya. Okey, baiklah. Kita sambung kepada contoh tadi. Okey. 9 ini 9000. 9000.
Seterusnya 5, 5 ini ratus. 500. 500. Okey, 1 ini puluh. Jadi jangan tulis 1 puluh lagi kerana ini awak perlu sekalikan. 18. Okey, selesai. Seterusnya, dalam menentukan nilai tempat dengan nilai biji. Okey, apakah nilai tempat bagi setiap biji dalam 1247? Jadi untuk nilai tempat 7, kita mula pada kiri, 7 ini sam, 4 ini 10, 2 ini ratus, 1 ini ribu. Okey, ini nilai tempat. Seterusnya kita pergi pada yang kedua, nombor masih lagi sama. Tapi yang kedua nilai digit. Untuk nilai digit, 7 akan jadi 7 sahaja. 44 sifar. 2 ini 200, 2 sifar 2. 2 sifar-sifar. Jadi sifar ada 2. 1 ini ribu kan? 1 sifar ada berapa? Sifar ada 3. Boleh. Terusnya kita pergi kepada contoh. Okey, mari kita buat contoh soalan. Soalan pertama, pilih kad gambar yang betul bagi nombor. Okey, dia nak nombor 1003. Jadi 1000 ini bukan satu keping tapi satu kubus seperti bentuk 3D. Jadi yang ini sebelah kanan ni salah. Kalau satu keping sahaja 100 tapi ini 1000. Jadi jawapan dia yang sebelah kiri. Okey, dalam bentuk 3D. Okey, 4,650. Jadi sekarang kita baca dulu abakus ini, kenal pasti dulu nombor di abakus. Okey, kita mula pada abakus sebelah kiri. Yang ini sifar 1. Yang ini 5 atas 1 bawah jadi 6. Yang ini 5, 6, 7, 8. Okey. Tengok pula contoh abakus yang kedua. Yang ini sifar. Kemudian bila di atas turun bawah ini 5. 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi jawapan dia abakus sebelah kanan. Okey. Jangan lupa untuk ulang kaji juga abakus ya. Yang kedua, 2,917. Nilai tempat bagi 9 apa? 9 nilai tempat dia apa? Ratus. R-A-T-U-S. Nilai digit bagi 2. 2 ini adalah 2,000 kan? Jadi ada berapa sifar? Ada 3. 1, 2, 3. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Digit 7 berada di tempat. 7 berada di tempat apa? Tempat sah. Digit apa berada di tempat 10? Digit apa? 10. 1. Dan bernilai 10. Okey. Digit 1 berada di tempat 10 dan bernilai apa? Apa nilai di situ? Nilai di situ ialah 10. Okey, soalan 3, lengkapkan. Okey, jadi kat sini soalan A tu kita tengok dia lengkapkan menggunakan nilai mengikut nilai tempat. 1,000. Okey. Kemudian di sini 800. Di sini akan jadi 30. Okey, soalan B pula. 10 dah kan? Jadi 1 tu awak boleh potong dia. Supaya tak keliru. Sekarang pergi 9 dulu. Dia akan jadi apa? 9,000. Okey, sifar pula. Okey, dah tulis kat bawah. Sifar ni ratus. Okey, kemudian 9 terakhir sebelah kanan tu dia akan jadi 9 sah. Kita pergi pada contoh seterusnya. Okey, 4,507. 4,000 dah selesai. Tengok pula 5. 5 ini 5 apa? 500. Kita bawahkan sikit. Kemudian sifar ni tak perlu tulis. 7 pula. 7 adalah 7 sahaja. Contoh yang kedua, 7,230. Okey, 7,000 dia dah nyatakan di sini kan? Jadi 7 ni awak boleh potong dulu supaya tak keliru. Kita mula dengan 2. 2 ini 2 apa? 200. Okey, kemudian tengok pula 3. 3 adalah 30. Ok,
Okay, itu sahaja latihan pengukuhan. Saya Zahara, kamu semua dapat faham contoh yang saya telah berikan. Saya doakan semoga kamu diberi kefahaman untuk belajar di rumah. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.